berjaya akan masuk dalam ITE. Mari kita saksikan yang berjaya akan masuk dalam ITE. Semua satu tim akan masuk ITE. Ha ha ha, kita akan tengok kali ini mereka akan beraksi. Sama-sama mereka, sama hero. Sama hero, cuma skin saja yang membezakan. Johnson. Nampaknya. Johnson, eh Johnson oi. Judy, Johnson. Judy. Dah. Ah, pakai Johnson macam MotoGP. Yang bawah Laila, Amir dengan hero handalan. Sama dengan Rex, hero handalan. Zuzik, hero andalan. Barat dengan Kenshin. Berdebar tak, Riz? Berdebar tak, Riz? Tak terjabut jantung. Wow, mari kita tengok. Kita print screen. Mantap pula berisik. Kita print screen, kita tengok. Mereka saling menunjukkan kehandalan mereka. Kalah skin, Cok. Kalah skin tak apa, Cok. Gatuk kaca, Rex. Bagi skin. Dua-dua sama. Dah kenapa dua-dua sama-sama Leila tu? Lahai. Ui, nampaknya Zuzik dengan Kenshin sama-sama. Mari kita saksikan perlawanan untuk penentuan permainan ITE. Membawa mereka ke ITE. Laila, cok. Jangan pening. Siapakah yang akan berjaya? Kita akan tengok kedua-duanya memilih hero yang sama. Apakah? Apakah kali ini mereka? Tak boleh tempat lain keluar kat sini bercakap eh. Tak boleh eh. Kamu kat bawah ni. Ah, tu dia. Kita kenapa? Saling-saling. Mereka saling. Awak dah pergi. Itu dia. Saya dengan ni je. Nampaknya. Macam tak lah undian siapa menang. Memanglah ni. Bukan undian. Main itik-itik je. Yang menang kan, masuk itik-itik. Di mana menang ni? Ya yeah, betul. Ya tak juga ya undian eh. Riz. Nak undian tak boleh Riz. Pakcik punya ni dah bug. Komen dah bug. Tapi pakcik boleh tanya penonton-penonton. Penonton pun tak ada, cok. Penonton pun tak ada. Biar je lah. Agak-agak Riz. Siapa menang Riz? Ui, 1-0, cok. Ui, Amir kurang ajar. Miau. Ui, miau. Dengan Amir gatuk kaca. Rex pun tidak boleh dipandang enteng eh. Sebab diorang tadi dah switch eh. Diorang nak MotoGP dan buang judi eh. Apakah judi akan berjaya ya? Dan kali ini Toha dipilih oleh Kenshin dan Nemo masuk dan pasukannya. Rupanya itulah first blood. Itulah first blood je. Wah, apakah kali ini mau jaga semua eh? Kita akan buat pertandingan eh. Wah. Eh, Riz, kita ada kawan baru, Riz. Nama dia Badrul. Riz, kenallah. Hai-hai lah kat dia. Zuzik punya rating. Kita guna rating pun boleh menang. Kenshin bapa lah Zuzik. Oh, kita tengok Kenshin yang dia buat apa. Kenshin dengan ni adu mekanik nanti. Kita tak tahu. Paralah Zuzik pakcik. Itulah. Tetapi Kenshin pun tidak boleh dipandang enteng, Cok. 2-0, Cok. Terbunuh lagi, Cok, Leila. Diorang pilih Toha dan Toha memberikan bencana pada mereka. Bencana. Diorang memberikan bencana. Nampaknya Badrul eh. Cuba Badrul yang tidak dipilih. Badrul yang tidak dipilih itu beraksi dengan padunya. Dia dibuang. Dia dibuang. Nampaknya Kenshin membuang Badrul
dan mengambil Toha. Akhirnya menelan MotoGP. Patutlah. Tapi MotoGP tak pun terciduk. Wow, Laila sudah pun dua eh. Legend korang tak ada item gila. Oh, perasan. 5-1 cok. Oi, Nemo pun dapat. Miau pun dapat. Tengok Nemo jap. Datang ah. Ha, tengok malu dia. Ai, ses kala. Miau mati cok. Oi. Ha, Miau dapat bunuh lah. Miau dapat bunuh cok. Mantap cok. Dia bunuh Toha cok. Dia datang cucu bunuh Toha. Gila lah. Toha agak bencana di situ. Apakah kali ini perlu ya, perlu untuk beraksi ya. Wah, jumpa Nemo auto power. Betul cok. Itulah dia buat selfie dengan Nemo tu. Betul cok, dia selfie bagai. Itu dia gandingan hebat cok. Miau tadi rupanya Nemo mempunyai kehebatan bermain Idora. Apakah Idoranya akan berjaya? Wah, Rex! Go, 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 Rex! Go, go! Wow! Diorang cuba eh. Weh, tower diorang dah jatuh, Cok! Eh, boleh Epic comeback ni, Cok! Ah, ah! Kena telan, kena telan, kena telan! Ah, Rex! Kena telan! Ambil Idora kat belakang sana. Ya Allah, Idora pula. Dia pergi suruh ambil Idora pula. Ya, Idora kat belakang tadi. Miau, miau. Idora belakang sana. Idora belakang sana. Miau. Woi, woi. Raksasa bertemu raksasa. Deneso bertemu Deneso. Woi, boleh ke Baham? Oh, tidak. Boleh Baham, boleh Baham. Baham, baham oi, baham oi. Mulut, dengan cerita mulut Zizik lagi besar. Eh, serius lah? Tapi nampak macam kengsi lagi besar, cok. Mari kita tengok. Manja-manja je, dia buka mulut dia. Kan, manja-manja je. Ui, kita tengok MotoGP eh. Ui, judi betul-betul eh. Aduh. Walaupun Miau tadi, dia cakap, apa sah tak ambil saya? Dia kecewa eh. Mantap lah Genshi, bapak lagi dolar. Putih merah padu lah pula besi. Merah padu lah pula cok, lah. Macam comeback lah pula. Padu cok dorang. Tok judi betul-betul semangat cok. Sebab dia kecewa. Miau tak pilih dia cok. Bukan Miau lah yang pilih dia. Miau menyingkirkan dia eh. Zuzi yang pilih dia. Zuzik. Zuzik telah membuang judi mengambil MotoGP. Rupanya MotoGP membawa bencana kepada kepasukannya. Itu dia. Rupanya dia telah bawa penyesalan. Ya, yeah. Betul, betul, betul. Kejap lagi kita lelong orang eh. Lelong orang. Wah, oh, bapak Miau. Oh, itu satu pertempuran yang sangat dahsyat. Oh, weh, weh. Oh, maaf. Ui, nampaknya diorang macam power, cok. Alamak, ui. Mantahlah Amir boleh lari. Power lah. Amir memang bab-bab Gatot ni memang tak boleh dinafikan, cok. Okay, Gatot lompat, cok. Astaga. Gunung Gatot. Jangan sakit. Jangan sakit sikit. Mati. Itu dia. KNC di situ. Mari kita tengok MotoGP buat apa. Kali ni judi akan mencari Zuzik ke? Dia ada dendam dengan Zuzik. Kerana tidak memilih dia. Tengok ah dia cari siapa eh. Tahu juga judi buat macam tu. Wah. Woi. Woi, langgar-langgar. Dia kena langgar. Ah, bencana di situ. Bencana MotoGP pula. MotoGP pula. Awal Zizi. Kena telan cok. Ui. Nampaknya Zizi hidup. Zizi ngecik. Ha? Mengecik? Tengok sikit. Mengeciknya tu. Ha, tengoknya Zizi. Ah, Zizi. Zizi. Oh, Zizi walaupun begitu. Tetap nak balun eh. Tetap. Wow. Agak bahaya di situ. Oh, dia kena alti dengan Layla. Ya Allah, kena alti dengan Layla. Dia tak nak balik. Dia tak nak balik, cok.
ambil risiko. Oi, tak. Oi, langgar weh. Langgar dalam tower pun. Gila langgar dalam tower. Badrol. Bono betul. Skill masing-masing. Wah. Oi, mantap lah Amir. 3 terus sini. Power lah Amir. Wah. Ambil tu. Ini ngamuk. Wow. Rata cok. Orang kerja dia orang. Oi, kena telan weh. Nemo kena telan. Oi, Zuzik. Ada mekanik. Oi, ada mekanik. Tengah lawan. Oi, tak relax. Wah. Wah, dua-dua Johnson datang. Gila ah. Mantap. Wow. Kenshin tercidur di situ. Aduh. Johnson tak silap memilih MotoGP rupanya ya. Tekaan yang sangat-sangat pilihan yang sangat betul eh. Lagi 8 target. Wow. Woi, Rex, bahaya di situ Rex. Boleh tahan Rex ni kata dah sekrum datuk ni. Woi. Nampaknya Kenshin tak mengalah lagi eh. Nampaknya Supreme Gatot kalah dengan Supreme kampung cok ni. Tak apa tu tengok. Global Pakcik Gaming punya Gatot. Itu lah top global tu. Balik. Cik Jamie balik. Aduh Miao balik. Miao ye. Boleh tahan dia Miao eh. Kita tengok Miao punya perlawanan. Oh dia dah balik dah eh. Cuma pergi mana eh? Kita tak tahu. Lari. Jangan tak relax je. Lari. Miao, I know you can do it, Miao. Nampaknya. Hantar balik peti dekat Nemo tu. Hantar peti. Bunuh lagi Nemo tu. Yo, bunuh lagi Nemo. Nanti. Oh, Gatot bunuh diri lagi. Gatot sorang. Kat sini. Oi. Kodok Kenshin kena tarik balik. Mereka mengambil Toha rupanya situ. Satu bencana. Buba kata ketua mereka. Buba. Nemo dapat bunuh Leila cok. Nemo dapat ya, dapat peti Leila tu. Leila tergamam di situ. Pulak dah. Tak ni dah bagi alasan eh. Jodi. Dapat kat turret. Alamak mati cok. Miau. Cepatnya. Pergi main ponta. Kali ni tidak tengok. Langgar dinding lah Jodi. Apakah kali ini akan memihak kepada mereka? Dia mati Zuzi. Apa kali ni? Oi Zuzi terciduk. Wah ni Miao dengan Zuzi terciduk. MotoGP pun terciduk. Oi ini boleh wipe out cok. Boleh wipe out. Rata weh. Leila tak nak dengar cakap eh. Bunuh Leila. Go Rex. Tak relax. Wipe out. Wow. Rata. Mati jam tu. Amir. Power lah. Wah Amir. Sok-sok keras juga Amir ni. Mana sebut. Sok-sok keras je weh. Emblem pap-pap. Amir. Nampaknya sepatutnya mereka tadi dah boleh pukul rata tadi tak sebenarnya. Betul. Itulah. Tapi Rex begitu nafsu lalu memakan dirinya. Ya, bernafsu ya Rex di situ ya. Top. Nafsu memakan diri dia. Mantap. Ya. Mesti hilang. Belakang lu. Kenshin dia adalah kecil, baru comel. Betul. Dia kalau kecil dia jadi ni anak ayam. Anak ayam.
Jadi anak ikan pakcik lah. Haa, anak ikan pakcik dah pula. Anak itik jangan tari hirau. Ui, nampaknya mereka marah untuk mengambil sesuatu yang berharga di situ. Ui, loncat macam tu je. Gila lah loncat macam tu je. Oh, lasik. Memang mendebarkan ya. Macam tak ada damage ah. Bahaya sungguh. Rex dan juga Johnson telah terciduk. Kenapa ya? Ayolah, pertahankan. Pertahankan, come on. Kenshin kena bagi semangat kepada... Go, Mia. Aduh, Rex. Belum habis hancur lagi dah mengalah. Rex. Jangan mengalah, Rex. Jangan mengalah. Alasalah, Rex. Kata 800 Rex. Simpang ni, Rex. Ini nak tolong. Nak atas sekejap. Badrul tolong. Terima kasih. Mantaklah Badrul ni, Pakcik. Badrul nampaknya akan dilelong kejap lagi. Tapi merah macam boleh comeback, Pakcik. Itulah. Siapa menang ni? Badrul, kamu tengah senyap je kata mengeram. Apa tu, Badrul? Kan bega. Eh serius ah? Bagi gitu. Taklah. Lah, dorang loncok. Pasaga. Woi. Woi. Tim merah boleh comeback ni. Comeback cok dengan Kenshin bagi semangat dekat dorang Kenshin. Go guys. Go. Woi. Red. Gila ah. Kenshin bagi semangat Kenshin. Dorang perlukan semangat. Biar dia langgar, Weh, boleh tahan judi tu bunuh diri ke? Judi tu sih tak balik. Kenshin dah jadi kecil ke Kenshin? Lela balik. Bih cok, bih joran hancur. Aduh, ini boleh comeback cok. Boleh comeback. Seimbang. Nampaknya mendebarkan ya. Kamu pandai pula tadi kata kamu tak jadi begitu. Dari kat kamu tadi pandai. Dah nak comeback? Tiba-tiba power pula. Kak Susi, bekat Kenshin. Adakah tim merah boleh comeback? Kak Susi, bagi semangat. Wow. Susi, bagi semangat kat tim kamu, Susi. Miau tak bagi semangat. Miau, bagilah semangat Miau. Langgar. Nampak, dia dah semakin bersemangat hati merah. Tim merah. Tahu dulu. Wow, adu mekanik, cong. Weh, adu mekanik. Telah, oh. Kenshin dah masuk berangkap. Kenshin kena telan. Kenshin. Ketuanya telah terciduk. Nampaknya tim merah tak boleh menang. Wow, ada mekanik out. Ada mekanik berlaku di situ. Masih selamat di situ. Aduh, bunuh dia, Mek. Lari, Nemo! Ui, Nemo pandai lari. Run for your life. Tolong Nemo. 1,000,000 orang kejar tu Nemo, tak tipu. Memang. Bapai. Mek Marcel mati, Cik. Base tu. Nasib baik, cok. Biasa datang. Tak payah. Nampaknya. Kenshin dah kembali hidup, cok. Dia flicker nak bunuh Mio tadi. Amir. Agak bernafsu Amir kat situ. Bahayalah Amir. Amir bahaya, cok, situ. Hilang terus, cok, Amir. Makan Kenshin. Tapi dia dah nak ada immortal. Belu. Saya terpaksa, pakcik. Mati. Kamu terpaksa cakap. Padulah kamu ni. Jangan langgar. Adu mekanik. Kenshin, bye-bye. Macam kalah je tim merah sama cik. Kalah pula. Tadi kamu sokong tim merah, Riz. Saya sokong Miau lah. Miau tetap nombor satu dah lagi. Macam tu pula. Aduh. Oi, mati pula si Suzinya. Go meow, pam. Pam. Awak kena Johnson, Judi langgar. Cepat, meh.
Ah, tinggal Nemo je kat situ. Target aku je. Amir. Awak dendam dengan saya ke, Amir? Oi. Dendam Amir dan juga Toha di situ. Emblem Papa punya berarti guys ya. Toha. Emblem Papa. Alah, jodoh teruk ni jodoh. Aikal kata dia emblem Papa tu. Situ dia cok. Ambil lock ah. Ada lock boleh dah ni. Jangan mati eh. Akan boleh berbaik untuk comeback eh. Betul. Ini siapa buat silap memang kalah habis dah. Sebab kali ni lama dapat dia punya ni. Boleh menang dah ni. Tak berdapat lot. Haa. Betul? Ram cok. Aku tengok sekarang. Now I believe in you. I believe in you. Jangan. Merinding cok. Merinding je. Woi. Eh, kejar berlaku di situ. Kejar. Woi, ramai woi. Aduh mai. Rata. Genshin mati. Nemo mati. Genshin. Diorang menang dah ni. Aduh, ini bawa saya. Judi yang mewakili mereka rupanya membawa bencana kepada pasukan mereka. Judi kena kata tunggu kerja tadi judi. Kalau tinggi judi. Acik tengok base diorang. Tiba-tiba pula diorang sentuh. Mana base diorang? Tandanya saya dah kata tunggu base. Sebabnya berbaloi saya ambil motor GP. MotoGP rupanya. Bocah yang diambil berbaloi rupanya. Memang satu pilihan yang tepat. Walaupun asalnya Miao macam tak mau MotoGP, dia tidak percaya kepada. Nampaknya tahniah Pakcik ucapkan. Pemenangnya adalah pasukan biru. Tahniah, kita akan buat cabutan itik sekarang. Mantap, Zuzik. Wow, Nemo mendapat MVP. Dan Zuzik mendapat MVP. Tahniah, Pakcik ucapkan. Nemo dah try hard. Jangan risau. Duck race. Wow. Kita akan buat pertandingan lagi sekali. Tapi kita akan... ada satu lagi. Tapi ni Pakcik, buatlah ni. Riz, harap kamu bersabar untuk masuk eh. Kita akan... tak apalah. Riz jadi pengulas. Miau ni acah-acah juga no, Miau ni. Eh, macam ni? Miau, kamu takut ke? Takut ke? Keputusan. Sekejap eh. Ui, MotoGP berbaloi eh. Dipilih eh. Saya diketepikan tak cik? Itulah. Diketepikan eh. Badro diketepikan. Tetapi keputusan dia menjamin. Judi dia pergi terobos dekat lot. Juga judi ni. Jap. Bukan saja dia menabrak saya. Jap, pakcik tengah buat ni. Dark race di UCK. Okey pakcik, kali ni cuba bagi bukan role kita. Nanti pakcik buat ya. Sabar ya Miao ya. Kita buat dark race dulu. Miao, sabar. Boleh tahan juga Miao ni. Baiklah. Kejap pakcik akan buat satu lagi ya. Ni macam mana tadi? Kita nak buat ni, nak tukar nama macam mana? Oh ni, nama-nama yang berjaya adalah seperti Miao, Zuzik dulu sebab Zuzik MVP. Miao Judi. Ame. Badrol. MotoGP. Bukan Miao lah yang pilih judi lah. MotoGP dan juga Badrol. Alright, kita tengok. Kita pilih 2 minit saja.
set. Oh, dia yang menang je dapat tak rate. Menang saja yang dapat skin. Kita akan bagi skin biasa dulu. Okey. Ha, kejap ada perlawanan eh. Ayo kita saksikan. Pakcik tolonglah. Sekarang pakcik nak Nemo pilih siapa menang? Saya pilih Zuzi. Zuzi. Ah ni Kenshin pilih siapa? Saya pilih Ame, jentera Ame. Saya rasa Ame. Ame, Ame, Ame. Ame. Ah ni Badrul pilih Badrul tak boleh. Ini Judy pilih siapa? Saya pilih Miao Judy. Miao Judy. Saya pilih Miao berarti. Dan oh Miao gitu kita tengok eh. Siapakah yang akan dapat? Mari nak tekan ni mana nak tekan on ni kat mana? Badrul gulak Badrul. Dalam Badrul. Tapi Badrul apa cik saya tukar. Toha, Toha kat mana? Toha Badrul eh. Okey. Eh macam mana nak tekan start? Oh sini start. Okey. Start. Mari kita tengok. Siapakah yang berjaya? Bismillah miau. Cepatlah miau. Bismillah lah kamu ada. Aduh miau ni. Tengok tengok siapa. Nampaknya miau yang tak nak judi rupanya. Sian judi. Judi pilih tadi pakai kita. Nampaknya kesian tau. Kesian judi. Kamu kena pilih judi depan ni. Saya dah buat yang terbaik dah. Kenapa? Saya dah buat yang terbaik dah. Kenapa tak pilih saya? Ui. Adakah judi yang akan dapat? Kita akan ui Badrul. Di depan Badrul. Mantap Badrul mantap. Oh. Kali Judi potong. Eh Zuzi strawberry. Ui Judi. Strawberry. Oh miau ke depan. Betul-betul lah miau. Judi pilih kamu. Memang terbaik lah miau. Wah miau ke depan. Di depan, di depan, di depan, di depan. Oh, tapi yang belakang tadi menang pakcik. Nanti bila akhir dipecut yang belakang. Itulah tapi pakcik rasa macam tak tahulah siapa yang paling belakang sekali. Sekarang miau judi dah ke belakang dah. Ha. Miau judi dah belakang. Ha. Macam ni. Siapa bagi siapa siapa? Nanti dia saya ada pecut. Zoom. Ha ha siapa lagi siapa lagi? Ui semua semua dah ke belakang. Ha. Semua ke belakang. Semua ke belakang lagi. Ha, semua nak ke belakang. Ah, ha, Badrul tu okay. Macam okay. Boleh pecut dia tu. Nampak? Hilang ayah, daripada ayah. Radar. Oi, oi, oi. Badrul, Badrul, Badrul. Oi, Badrul. Badrul. Gila ah Badrul. 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 Badrul tak sia-sia. Badrul dibuang oleh pasukan Nemo dan ni dan akhirnya berjaya. Nemo terkilap gelih ni. Betul Badrul menang. Tahniah Badrul, tetapi pak cik baru hari ni jadi kamu punya kawan. Tunggu 6 hari lagi. Penuh betul WhatsApp pak cik. Tak relax. Tak relax. Penuh Nampak eh alamat kantoi. Tak boleh reply. Ha? Tengok tu. Banyak gila group. Banyak. Kiri. Biasa leh. Aduh, banyak kan. Okey, kita akan buat lagi sekali perlawanan. Perlawanan kedua. Perlawanan kedua. Kali ni lelong orang. Lelong. Tapi kali ni pak cik minta. Ya, yeah, kepala ni pak cik minta eh. Iaitu Kenshin akan bergandingan dengan Miao pula. Eh Miao. Ha. Cepat, Miao dengan Kenshin. Nemo dengan Zuzik. Sebab diorang makan pagi sama-sama. Pagi ni lah pakcik. Pagi-pagi tu. Toha dengan Badrul pilih tim diorang. Betul juga Okay, okay. Masuk. Okay. Okay, lepas ni kita buat. Tapi sekarang ni, Miao dengan Kenshin satu tim. Tak apa, kita buat satu tim. Sebab pakcik nak Nemo dengan Zuzik satu tim. Sebab diorang satu tempat makan tadi. Gitu. Tak. Tidaklah banyak kerja. Satu tempat makan. Okey. Apa dia ni? Cepat Zuzik. Okey, sekarang pakcik minta eh. Sebab
Okey, kita berikan kepada Zuzik dulu selaku pasukan yang menang tadi. Mana satu yang korang nak dulu? Bagi siapa yang tak kisah mana-mana boleh. Mana ya? Ha. Yang ada siapa? Yang ada MotoGP dengan judi, Toha dengan Badrul, Rex dengan Ame. Saya tidurlah. Hey, Ame. Ame tidur. Janganlah Ame. Macam mana nak jadi ni? Last game. Oh, last game dengan Ame. Ha? Last Ame. Satu dulu. Oh, satu je. Amboi. Kamu nak mana? Ame dulu. Ame. Sila pergi dekat Zuzi. Dalam parti suram ni memang Fanny. Okey. Tak adalah. Okey, Kenshin. Kamu boleh pilih. Rex dapat dekat korang. Rex, maafkan. Kamu ini tidak. Rex tidak dipilih oleh Zuzi tu. Rex, sila pergi. Tadi. Sekarang. Rex ke kanan. Ke kanan. Okey, Kenshin dengan Miao. Antara judi dengan MotoGP. Dia Miao, WhatsApp Miao, WhatsApp. Oi, WhatsApp pula. Hey. Oi, apa WhatsApp, oi? Hey, masa berjalan. Oi. Jual orang. Pergi dekat lobby privacy. Jepat. MotoGP lah. MotoGP diambil. Wah. Judi dibuang sekali lagi. Judi tadi dibawa ke arah kematian. Sorry. Di arah kematian, Jok. MotoGP, sila pergi ke Kenshin. Ke Kenshin. Ah. Dan juga Judi, mana Judi? Judi, maafkan Pak Cik Judi. Kamu dibuang. Kamu pergi dekat Jujik. Dan sekarang Pak Cik membuat undian kepada Riz selaku juri awam pada hari ini. Riz nak bagi Badrul dekat mana? Dengan Toha dekat mana? Toha kanan, Badrul kiri. Toha kanan, Badrul kiri. Toha kanan, eh? Toha kanan, Badrul kiri. Amir, sorry Amir. Siapa jemput Amir ni? Makcik lah, bagi tekan tadi. Okay. Badrul kiri. Sebab dia marah-marah. Badrul, mana Badrul? Okay. Okay, pakcik nak tanya Toha dengan Badrul dulu. Tadi main Marksman. Sekarang pakcik nak Toha pilih hero dulu. Saya pilih hero lah. Ah, pilih dua hero. Dua hero. Yang kamu boleh main. Saya boleh main Nana dengan Masha.